Momen kocak dibagikan oleh pengguna TikTok Edgara Utami viral di media sosial. Pasalnya, ia tengah mengunggah dirinya saat sedang melakukan tugas kuliah. Terlihat gadis yang mengenakan baju hitam itu awalnya sedang memperkenalkan diri. Tak lama kemudian, ia tiba-tiba tertawa saat melihat kambing melintas. Lantas ia pun langsung tertawa dan gagal fokus saat mempresentasikan tugas kuliahnya melalui video tersebut. Bahkan ia pun nampak tak bisa berhenti tertawa saat melihat kambing-kambing tersebut melewatinya. Videonya pun telah ditonton hingga 9,4 juta kali. Bahkan mengundang banyak komentar dari netizen. Banyak yang merasa gemas dengan aksi kocak sang gadis tersebut karena memiliki selera humor yang sederhana dan mudah tertawa. Banyak pula yang akhirnya ikut tertawa setelah mendengar tawa dan reaksi gadis itu karena sangat polos dan lucu. Di video selanjutnya, ia masih tertawa bahkan hingga menangis. Pengunggah diketahui bernama Dara. Saat dikonfirmasi oleh tribunvideo.com, ia pun membenarkan video itu. Mahasiswi jurusan pertanian itu menjelaskan kala itu dirinya memang sedang mengerjakan tugas kuliah untuk mengeksplor daerah setempat. Ia dibantu dengan temannya mempresentasikan tugasnya sambil merekam video. Di tengah rekaman video presentasinya itu, konsentrasi dirinya menjadi tawa saat melihat kambing-kambing melintas. Dara mengaku memiliki selera komedi yang rendah, ia pun gampang tertawa saat melihat hal yang menurutnya lucu. Dara menginformasikan kejadian tersebut terjadi di daerah Tambun, Bekasi. Ia juga tak menyangka jika video dirinya itu viral, namun ia juga mengaku senang karena telah menghibur banyak orang. Memang banyak netizen yang mengaku ikut tertawa usai melihat video tersebut. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dara Asika Utami dengan NIM A0B020035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dara Asika Utami. Dia. Aduh. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Aku nangis. Demi Allah aku nangis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.